Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tahun 2020 menjadi sebuah momen yang membahagiakan bagi artis tanah air ini. Pasalnya di tahun ini mereka masuk dalam nominasi wanita paling cantik di dunia dalam versi TC Kemal. Lembaga ini setiap tahunnya sudah biasa merilis nama-nama artis dari seluruh belahan dunia yang masuk dalam nominasi wanita paling cantik di dunia. Tak terkecuali artis Indonesia juga ada sebagian yang masuk dalam nominasi tersebut. Biar Vogel Mofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis ini masuk nominasi 100 wanita paling cantik di dunia. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Jolyn Marie. Wanita kelahiran California, Amerika ini merupakan putri Indonesia lingkungan 2019 yang memiliki postur tubuh yang indah, cantik dan memukau. Dengan raut wajahnya yang mempesona membuatnya dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang Miss Internasional dan berhasil meraih posisi 8 besar. Kini di tahun 2020, perempuan berdarah Manado Amerika Serikat ini masuk dalam nominasi 100 wanita paling cantik di dunia versi TC Kemal. Raisa. Istri Hamis Daud ini tidak hanya dikenal pandai dalam bernyanyi, melainkan juga dirinya diketahui memiliki pesona dan kecantikan yang akan membuat para kaum Adam tak berkedip ketika memandangnya. Tampak hidungnya yang mancung dan bibirnya yang seksi semakin menambah aura kecantikannya. Wajar jika tahun 2020 ini dirinya kembali masuk dalam nominasi 100 wanita paling cantik di dunia. Sebelumnya di tahun 2019 lalu ia juga masuk dalam nominasi yang sama. Natasha Wilona. Bintang sinetron kenamaan Indonesia ini selalu berhasil mencuri perhatian publik dengan akting dan raut wajahnya yang memukau. Wanita 21 tahun ini selalu dinantikan kehadirannya dalam seni peran tanah air oleh sang penggemarnya. Bahkan ketika dipasangkan lagi dengan mantan kekasihnya yang bernama Stefan William dalam sebuah sinetron, ia pun berhasil membuat heboh dan penasaran publik. Tak hanya itu, rupanya bintang sinetron anak band ini digemari oleh banyak orang bukan hanya karena pandai dalam berakting, melainkan karena wajahnya yang cantik dan manis pula. Atas kecantikan dan postur tubuhnya yang indah itu pula dirinya masuk dalam nominasi 100 wanita paling cantik di dunia. Cinta Laura. Artis multitalenta yang pandai berakting dan bernyanyi ini mengaku bangga dan senang masuk dalam nominasi wanita paling cantik di dunia. Ia pun merasa kaget dengan begitu banyaknya artis di belahan dunia ini dirinya bisa terpilih dan termasuk dari bagian perempuan paling cantik. Tetapi memang pelantun lagu Fida ini jika dilihat dari raut wajahnya yang cantik dan manis, sudah pantas masuk nominasi perempuan paling cantik di dunia tahun 2020 ini. Citra Kirana. Selebriti yang tengah menanti kelahiran sang buah hati ini semakin tampak mempesona dan anggun. Senyumnya pun juga kian terlihat manis. Bintang sinetron kenamaan Indonesia ini dari dulu memang selalu berhasil mencuri perhatian publik dengan raut wajahnya yang mempesona dan aktingnya yang memukau. Maka wajar jika di tahun 2020 istri dari Rezky Aditya ini masuk dalam nominasi 100 wanita paling cantik di dunia. Chelsea Islan. Chelsea Islan.
Pemilik nama asli Chelsea Elizabeth Islan ini memang sudah tak asing lagi di kancah hiburan tanah air. Dirinya seringkali menghiasi layar kaca dengan aktingnya yang luar biasa. Hampir semua film yang dibintangi olehnya berhasil mencuri perhatian publik. Wanita kelahiran Amerika ini juga termasuk dalam bagian selebriti tanah air yang masuk dalam 100 wanita paling cantik di dunia versi TC Kilmer. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.